Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kegiatan perkemahan bakti Saka Kalpataru dan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Seruyan dilaksanakan di Kalimantan Tengah pada tanggal 21 sampai 24 Juli 2024. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan hidup serta memperkuat peran mereka dalam menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah dan organisasi. Ini berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan menarik seperti workshop, diskusi kelompok, dan kegiatan lapangan yang mengedepankan praktik langsung dalam menjaga lingkungan. Diharapkan semangat dan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan dapat lebih ditingkatkan di kalangan generasi muda di Kabupaten Seruyan. Kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu melangkah maju penuh semangat. Kegiatan